Sebuah video yang menunjukkan seorang pria di Medan menolak membayar parkir secara elektronik viral di media sosial. Pria itu bahkan menantang Wali Kota Medan Bobby Nasution. Pria dalam mobil itu meminta agar petugas parkir memanggil bosnya untuk datang. Petugas parkir itu terdengar menyampaikan keberatan terhadap pernyataan dari pria dalam mobil. Bang, memang kerjaan kita gini, Bang. Iya, yang ngajarin kok kerja kayak gini siapa? Hah? Ini programnya dari Pak Bobby. Iya, aku nggak mau tahu siapa itu Pak Bobby. Nggak tahu siapa Pak Bobby. Nggak peduli aku sama Pak Bobby. Namun, pria itu tetap ngotot dan menolak untuk membayar parkir menggunakan e-parking. Kabid Parkir di Sub Medan, Nikmal Fauzi Lubis mengatakan pihaknya sudah mendapatkan laporan terkait video viral itu. Nikmal menyebut pihaknya sedang menelusuri